Hai semua, apa khabar? Dah lama tak jumpa. Kali ini video yang agak pendek saja, sebab saya nak cuba susu dari Dutch Lady. Okey, perisa-perisa yang saya akan cuba kali ini ialah perisa kurma dan juga perisa pisang, banana. Okey, susu perisa kurma ni sudah ada sejak 2019, tapi masa tu saya belum buat YouTube lah. Dan perisa banana pula, dia ni dikeluarkan pada tahun inilah sempena bulan Ramadan. Dan kedua-dua ni dikatakan dibuat dengan kurma dan pisang sebenar. Ada juga logo pilihan lebih sihat ya. Dikatakan lebih sihat. Adakah rasa susu ini lebih sedap daripada yang homemade punya susu? Sebab saya dah buat satu susu homemade yang menggunakan kurma dan pisang sebenar dan tak tanpa gula. Jika anda berminat untuk tengok video tersebut, anda boleh tengok video tersebut dekat description ataupun dekat link yang diberi di atas ya. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jom bermula! Pertama sekali, saya akan cuba susu kurma dari Dutch Lady. Okey. Susu ni first dikeluarkan pada tahun 2019. Sempena Ramadan masa itulah. Okey, saya akan buka dulu dan tuangkan ke cawan ya. Sebelum buka, kena kocang lah. Supaya tak adalah. Ayak, terjatuh pula. Tak adalah macam. Apa kan? Tak sebati ke? Okey, saya tuangkan ke cawan dulu. Warna tu dia tak putih sangat lah. Susu yang biasa tu biasanya agak putih kan? Yang ni macam ada warna sedikit. Tak tahulah rasa tu sedap ke tak. Saya cuba dulu. Susu ni taklah manis sangat seperti yang guna kurma yang sebenar. Rasa macam ada artificial sikit lah. Dia tak manis sangat. Dan juga dia tak ada rasa macam cubitan lah dari ataupun blender, kurma blender lah yang benda-benda hancur tu dari kurma. Dia ni macam sudah ditapis. Rasa tu sangat smooth saja. Dia tak adalah rasa macam apalah benda-benda hancur kurma kan. Susu ni memang sedap, tapi rasa tu agak artificial. Dan dia ni tak semanis jika nak banding dengan yang guna kurma sebenar lah. Susu blended homemade kan. Seterusnya, saya nak cuba susu pisang, susu banana. Susu ini dikeluarkan pada tahun ini sempena bulan Ramadan lah. Dan untuk pengetahuan anda, ia dibuat dengan susu ekstrak pisang sebenar ya. Dia katalah. Packaging pun dia nampak ada susu, ada pisang. Saya goceng dulu. Dan buka dan tuangkan ke cawan. Bila buka tu macam ada rasa bau pisang yang agak artificial ya. Warna tu tak tahulah anda nampak ke tak. Macam ada sedikit warna kuning lah. Bila dituang di cawan lah, dia ada bau sikit. Tapi macam artificial je. Walaupun dia dikatakan ada ekstrak pisang sebenar lah. Sebab bila saya tengok ingredients tu, dia punya pisang, ekstrak pisang tu hanya 0.01%. Saya cuba dulu. Ada rasa pisang bila minum. Tapi boleh katalah
Ada rasa yang pelik jugalah. Walaupun dikatakan ada rasa pisang, tapi rasa tu macam pelik sikit. Maklumlah, benda ni kan benda murah saja. Memanglah rasa tu dia tak setara lah dengan yang sebenar. Jika nak banding dengan susu blended sebenar kan, homemade kan. Susu homemade tu lebih sedap, lebih enak. Wow, sedap gila lah. Yang ni sedap jugalah, tapi tak tahulah macam mana nak cakap. Macam ada rasa pelik sikit je. Okey. Jika anda nak cuba susu ini pun boleh juga. Sebab ia agak lazat, just tak tahulah macam mana nak cakap. Jika nak compare dengan yang homemade kan, rasa tu memang agak pelik sikit. Inilah saja dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh tekan like untuk video ini dan kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda, keluarga anda dan lain-lain supaya video ini dapat banyak views ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jumpa lagi di video yang seterusnya.